Bom Gyutu merubah itu together merinci kutukan rekaman yang tidak bisa dihindari. Setiap orang memiliki bagian nasib buruk mereka, beberapa lebih kurang dari yang lain. Dalam kasus Bom Gyutu merubah itu together, ada kutukan yang dia temui setiap kali grup merekam rilis besar mereka, mini album terbaru mereka, Minnesota One, Blue Hour. Selama wawancara majalah Weverse, Kim Dae-eun bertanya kepada Bum Gyu apakah dia biasanya mengalami masalah tertentu saat merekam atau berlatih koreografi untuk comeback mereka. Ada kutukan yang tidak pernah gagal muncul. Setiap kali itu merubah together bersiap untuk merekam lagu penting, Bum Gyu tiba-tiba jatuh sakit. Saya memiliki kutukan di mana saya selalu sakit tenggorokan atau pilek pada hari sebelum rekaman besar. Meskipun Bom Gyu menjaga suaranya dan tidak menunjukkan gejala apapun sebelumnya, kutukan muncul tepat sebelum mereka merekam. Sebelum merekam, suaraku bagus dan aku benar, tapi pada hari yang sebenarnya, saya jatuh sakit dan suara saya mulai berhenti. Seperti orang lain, Bom Gyu sering kesal dengan pergantian peristiwa. Benar-benar menggangguku ketika aku tidak bisa tampil di puncakku. Dia mengungkapkan bahwa itu menyebabkan dia menjadi lebih kritis pada dirinya sendiri. Aku juga sangat keras pada diriku sendiri ketika pertama kali mempelajari koreografi untuk Blue Hour. Untungnya, Bum Gyu telah belajar cara menangani kutukan dan mengabaikannya. Saya cenderung marah pada diri saya sendiri ketika saya tidak bekerja dengan baik, tapi saya menjadi lebih baik dalam hal itu, jadi saya tidak khawatir. Siapa yang mengira Bom Gyu tidak tampil maksimal dalam rekaman untuk album Tomorrow By Together? Jika dia terdengar bagus di hari yang buruk, dia benar-benar berbakat. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Bom Gyu ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.